Halo semuanya, selamat datang kembali sama YouTube gue, bareng gue Nekoyal. So teman-teman, di video ini kita akan bermain game Coloring Games. Ya, basically ini adalah game mobile atau game HP yang bisa kalian download di HP kalian masing-masing, guys. Ini game ditunjukkan sebenarnya untuk anak-anak kecil. Jadi buat kalian semua yang udah pada punya anak ataupun kalian punya keponakan ataupun adik kalian yang masih kecil, guys, bisa banget nih kalian downloadin game ini untuk dimainkan sama mereka yang masih kecil agar mereka bisa belajar mewarnai, guys. Nggak cuma anak kecil yang bisa memainkan game ini, orang dewasa seperti kita pun atau kalian juga bisa memainkan game ini dikala kalian mungkin lagi jenuhnya dengan aplikasi di HP kalian atau game-game di HP kalian atau kegiatan luar kalian yang bikin jenuh. Ini bisa banget, guys, kalian mainin game ini. So teman-teman, langsung aja kita mainkan game Coloring Games ini, guys. Ini mantep banget nih, guys. Kita lihat ya. Oke, di sini ada 6 mode. Ada mewarnai seru, mewarnai gambar, menggambar warna berpendar, cat bernomor, dan lukisan cat air. Di video ini kita akan mencoba dulu yang mewarnai seru, guys. Lihat. Let's go. Hihi. Gimana nih, guys? Wah, apa ini? Apakah ini seekor lebah? Wait a minute. Baiklah, gimana kalau kita mewarnai mataharinya dulu, guys? Oh, ini nanti kita bisa pilih-pilih ya. Oke, disuruh klik warna ini. Oh, gampang sekali ya cara mewarnainya, tinggal diklik-klik aja. Baiklah, aku mau mewarnai matahari berwarna kuning. Dan ulat-ulat ini gimana kalau kita warnain dia warna-warni, teman-teman? Aku mau kepalanya warna hijau. Terus aku mau badannya warna biru. Lalu aku mau buntutnya warna ungu. Wah, ulatnya sangat bagus sekali. Daun apelnya warna apa ya, guys? Apakah daun apel ini berwarna biru? Sepertinya tidak cocok. Bagaimana kalau warna hijau? Atau yang lebih muda? Hah, ternyata lebih cocok. Oke, di bawah sini ada rumput. Rumput warnanya apa ya, teman-teman? Ah, warna biru ini maksud gue, warna hijau ini kelihatannya cocok ya, guys. Selanjutnya aku akan mewarnai warna langitnya. Sepertinya warna biru ini lebih cocok. Ya, oh, ternyata badan ulatku itu sama seperti warna langit. Bagaimana kalau kita ubah saja menjadi warna kuning? Nah, begini lebih bagus ya, guys. Oke, ada lagi kah? Ini apa? Oh, kita bisa oh, kalau kalian pencet yang ini yang kedua, guys, ini bisa dipakai untuk apa ini ya? Ini cat kanvas ya harusnya ya. Kalau ini apa? Oh, ini krayon yang lebih kasar. Kalau ini? Oh, ini tekstur. Tuh, ada polkadot. Ada gambar kado-kado gini, guys. Tuh, ada gambar bebek gini. Wah, lucu banget. Kalau ini apa? Oh, ini untuk ditambahin stiker. Wah, bagus banget ya. Wah, ini kalian bisa berkreasi, guys, ya. Ini keponakan kalian, anak kalian, ataupun kalian itu bisa berkreasi, guys, di game ini. Ya, kita kan warnain lagi langitnya dengan warna biru, ya. Aku lebih suka mewarnai dengan pensil warna karena ini terlihat lebih halus saja. Oke, yuk next. Gambar apa lagi ya yang akan aku dapatkan? Yeay! Wow! Aku berhasil mewarnai, guys. Oke, ini ada lagi. Ah, yang ini segera hadir. Bisakah kita mewarnai yang lain, guys? Coba ya. Apakah gambar selanjutnya yang akan kita warnai? Bagus. Oke. Kita bisa memilih gambar yang ingin kita warnain, teman-teman. Aku mau mewarnai apa ya? Selanjutnya yang aku ingin warnai adalah bagaimana kalau dinosaurus ini? Atau aku mau mewarnai lebah deh. Coba kita mewarnai lebah ya, teman-teman. Wah, lebah warnanya apa ya? Coba kalian tebak, guys. Lebah itu warnanya apa ya? Apakah lebah berwarna merah? Ini kita bisa pakai ini. Wah, apakah lebah berwarna seperti ini? Coba tebak, lebah warnanya apa? Apakah lebah berwarna merah seperti ini, guys? Betul? Salah. Yang benar, lebah adalah warnanya hijau ya, teman-teman. Bercanda, guys, bercanda. Bener, yang bener adalah berwarna kuning atau oranye ya, teman-teman. Nah, ini adalah warna lebah yang bener.
Sayapnya warna apa ya lebah? Lebah itu kalau tidak salah sayapnya berwarna hitam. Wah, backgroundnya bisa kita ganti. Bagaimana kalau backgroundnya kita ganti saja menjadi warna biru? Ah, ini bagus ya teman-teman. Yuk kita save lagi yuk. Wih, kita berhasil membuat dua gambar yang telah kita warnai. Yuk kita coba satu gambar lagi yuk. Ah, kumpulkan stiker. Apa nih kumpulkan stiker? Oh, mungkin dari kita mewarnai gambar, kita akan mendapatkan stiker-stiker tersebut ya guys. Oke, selanjutnya aku ingin mewarnai apa ya? Aku ingin mewarnai tadi kan lebah udah. Terus satu lagi apa tadi? Apel kan udah. Bagaimana kalau aku mewarnai buah-buahan? Betul juga. Nah, ayo kita tebak guys. Apel, di belakang ada apel ya, ingat ya teman-teman. Apel warnanya adalah merah. Dan daunnya tentu saja berwarna hijau. Yes. Ini buah apa ya guys? Ini kalau tidak salah ini adalah buah jeruk. Jeruk warnanya apa ya teman-teman? Oh iya, jeruk adalah berwarna oranye. Ya, ini adalah warna jeruk dan di sampingnya ada pisang. Pisang dikasih warna apa guys? Warna kuning. Nah, mantep banget. Oh, sebelahnya buah apa ya? Apakah ini buah alpukat? Atau ini buah apa ya guys? Oh iya, ini adalah buah pir. Buah pir itu berwarna hijau seperti ini. Keren. Oke, kita bisa warnain piringnya juga guys. Gua mau warnain piringnya putih, nggak ada warnanya ya. Gimana kalau krem aja? Oke. Background belakangnya aku mau yang bagus deh, apa ya guys? Kalau ini? Wah, seperti lukisan. Wih, berhasil. Kita telah berhasil menggambar 3 gambar. Mewarnai maksud gue ya guys. Oke, ini kita lihat galeri seni kita. Taraaa, sudah ada 3 gambar. Oh, satu gambar lagi deh. Satu gambar lagi kita warnain ya guys. Satu gambar lagi kita warnai. Karena warna apa ya? Maksudku gambar apa ya? Apakah aku mendapatkan stiker lagi? Oke. Satu gambar lagi ya guys kita warnai. Tadi kan udah buah-buahan. Gimana kalau sekarang aku mau mewarnai... gimana kalau kita mewarnai pelangi saja? Ya, yeah. Yuk, siapa kalian semua di sini yang udah tahu warna pelangi itu mulai dari warna apa aja, guys? Yang pertama adalah warna merah, sempurna. Lalu kuning, lalu hijau, di langit yang biru. Yeay, berhasil ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Sisa awannya nih. Awan kan berwarna putih ya guys. Bagaimana kalau kita mewarnai langitnya dulu saja? Langitnya langitnya yang ini kali ya. Super. Langitnya yang ini. Awannya sepertinya ini awan juga deh. Pirasatku ini awan juga guys. Atau seperti ini aja tidak apa-apa ya. Bintang. Bintang itu identik dengan warna kuning. Atau kemas-kemasan seperti ini. Hebat. Oh, warna kuning aja guys, lebih bagus. Yep, dan awan-awan ini tidak usah kita warnai ya, karena awan di langit kita itu sudah berwarna putih guys. Oke, yuk next. Hebat. Oke, galeri seni. Loh, kok nggak ada sih? Oh, mungkin karena warnanya belum selesai. Oh iya betul. Kita harus mewarnai semuanya ternyata. Coba ya, gua warnain warna krem aja. Berhasil? Nah. Wow. Ternyata semuanya harus diwarnain ya guys. Gak bisa ada gambar yang tidak diwarnai. Kalau kalian tidak mewarnai semua gambarnya, maka kalian tidak akan mendapatkan seperti ini guys, bingkai-bingkai foto yang telah kalian buat sebelumnya. Oke. Yuk kita keluar. Sip, itu dia teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Ini cocok banget untuk kalian berikan game ini kepada keponakan kalian, sekali lagi anak kalian ataupun kalian sendiri guys yang
bosen dengan game-game dari HP kalian yang ada sekarang ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Ini game lumayan seru kan? Terima kasih ya semuanya untuk saat ini yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita bertemu lagi di game-game seperti ini lagi guys di next video. Dadah!